Halo guys, selamat pagi. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk menyaksikan kegiatan saya di pagi hari. Saya akan memandikan kucing-kucing saya. Ini saya sudah menyiapkan banyak perlengkapan. Ada apa aja? Yo, come on. Ini perlengkapannya satu. Saya menggunakan blower untuk mengeringkan bulu-bulu kucing nanti setelah dimandikan, dan juga saya sudah menyiapkan seperti handuk juga sampo kucing, dan juga ada sisir sama gunting untuk memotong kuku-kukunya supaya lebih bersih. Nah, untuk itu, terus ikuti saya dan saksikan gimana caranya saya memandikan kucing-kucing saya. Yuk, kita tengok kucing-kucing saya dulu ya. Oke guys, nih kucing-kucing saya guys yang saya siap memandikan. Di sini ada nih si Emput, namanya Emput. Ini si Mili, ini juga si Tamtam. Di bawah juga ada si ini si Molly. Molly. Nah, ini Molly, nih si disebutnya si Emblem, tapi nama aslinya si Jolly atau Emblem. Dia beratnya kurang lebih hampir 4 kilo. Kucing ini kucing yang pertama aku piara. Dia cukup jinak, juga manja sama saya. Nah, sekarang kita keluarkan satu-satu untuk saya mandikan. Oke guys, terus pantau ya kucing-kucing saya. Yang saya akan mandikan pertama kucing si Emput yang masih anak, karena dia baru berumur kurang lebih 5 bulanan kalau nggak salah ya. Jadi saya akan memandikan yang kecil dulu, baru si Molly dan si Jolly yang umurnya sudah lebih dari 1 tahun. Yang si Molly ini jenis kelaminnya laki-laki, dan si Jolly perempuan. Nah, hasil perkawinan si Molly dengan si Mili ini menghasilkan anak dua, yaitu si Emput juga si Tamtam. Yuk, sekarang kita keluarkan dulu. Ini guys, saya akan mandikan si Tamtam dulu. Karena dia baru sekali ini saya mandikan, mungkin dia pasti akan meronta-ronta. Yuk, ikuti. Oke guys, sekarang kita mandikan nih si Entam. Nih, Entam. Ini anaknya si Mili, si Entam. Pertama kita, supaya dia tidak kaget, kita usapin dulu dengan air karena dia baru pertama mandi.
thermal dryer itu panas. Kalau blower itu hanya angin, jadi tetap kering dan tidak merusak bulu-bulunya. Oke guys, terus ikuti video ini. Oke guys, setelah kita blower, kita akan menjemur kucingnya. Jadi setelah dikeringkan dengan mesin, juga kita harus menjemur dengan panas matahari ya guys, karena panas matahari pagi itu sehat juga untuk tulangnya, seperti si tam-tam ini. Saya anjurkan supaya kalau mengeringkan kucing jangan menggunakan hair dryer, karena hair dryer itu dia akan mengeluarkan panas, jadi sangat tidak baik ke pertumbuhan bulu ya. Lebih baik gunakan blower, karena blower hanya angin aja. Dengan mengeluarkan angin, dia bisa mengeringkan bulu-bulu kucing lebih cepat dibanding hair dryer, karena hair dryer kasihan ke kucingnya panas. Oke, lanjuti terus video ini. Let's go. Sekarang giliran si Put nih, si putih yang saya mau mandiin. Put, sini Put. Sekarang giliran Put, tadi sudah si hitam ya, sekarang Put nih. Put, sini. Nah, sekarang si Put yang harus kita mandi. Nih, si Put nih. Nih, kucing si Put nih. Oke guys, terus ikuti sampai mereka selesai mandi semua. Duh, waduh. Let's go. Oke guys, ini kucing-kucingku yang sudah selesai aku mandikan. Ini si Cumil, ibunya. Itu si Tam-Tam. Nah, ini si Putih. Emput. Putih. Put. Nah, sini si Emput nih. Dia sedang menjilat-jilat di badannya setelah dimandikan. Dia sedang bersih-bersih tuh. Oke guys, demikianlah pekerjaan saya mengisi waktu luang. Saya sempatkan diri untuk memandikan kucing saya. Dan yang dua lagi sedang dalam proses pengeringan. Jadi tidak bisa diliput dulu nih ya. Oke, terima kasih telah mengikuti saya sampai selesai memandikan kucingnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys, supaya channel saya semakin maju dan dapat memberikan informasi serta video-video yang bermanfaat buat kalian. Semoga terhibur, dan tak lupa kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.